channel. Jadi di video kali ini aku akan mereview dan swatch 8 warna lip cream matte dari KL Cosmetics. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke swatchnya. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Tadi 8 warna lip cream matte dari KL Cosmetics. Sekarang kita langsung aja ke reviewnya. Di sini aku nggak akan bahas satu persatu lebih mendetail karena basically teksturnya, formulanya, dan kenyamanannya di bibir itu mereka menurut aku hampir konsisten. Jadi ada satu shade yang menurut aku tuh kurang apa ya, kurang nyaman dipakai di bibir dan dia agak patchy saat diaplikasiin, yaitu yang 21 Peach Angel. Terus aku juga ngerasa yang Peach Angel itu dia memang yang paling cepet cracking gitu loh. Sedangkan yang lain tuh gak gampang cracking sama sekali dan gak meng-enhance fine lines yang ada di bibir aku. Nah, soal formulanya, ini enak banget, ringan banget di bibir. Aku sama sekali gak ngerasain kayak aku lagi pakai lip cream, karena most of lip cream itu kan kayak berat di bibir, tapi ini super ringan. Teksturnya itu dia cair banget kalau menurut aku, karena kalau tekstur yang cair itu kan cenderung bikin aplikasi lip cream itu lebih lama, jadi harus sabar dan harus pelan-pelan. Tapi menurut aku, lip cream ini tuh salah satu lip cream lokal terbaik. Kenapa? Selain dia nyaman banget di bibir aku, dia nutup banget bibir aku yang gelap kayak gini, dan dia nggak bikin bibir aku kering sama sekali. Dan warnanya juga banyak banget, ada 8 warna, dan 8 warna ini tuh ada yang dari pink, peach yang merah banget, ada yang berry-berryan, sampai ada yang nude agak kecoklatan dan agak kepingan. Pokoknya kalau menurut aku ini warnanya lengkap banget dengan 8 warna. Nah, selain itu, lip cream matte ini tuh juga gampang banget dihapusnya, karena mostly kalau misalnya aku pakai lip cream itu nggak cukup dihapus dengan hanya micellar water aja gitu. Aku harus pakai makeup remover yang oil base atau yang ada minyaknya gitu. Nah, ini benar-benar gampang banget di remove-nya dan dia tuh nggak meninggalkan stain, karena ada beberapa lip cream yang setelah dihapus itu malah meninggalkan stain. Kalau ini nggak sama sekali. Pokoknya good job KL Cosmetics. Dari 8 warna yang aku swatch tadi, yang aku tunjukin ke kalian, aku itu paling suka yang nomor 25 dan yang nomor 28, karena itu warnanya aku banget. Pagi yang 28 aku suka banget warnanya, oh my god. Oh ya guys, aku lupa bilang kalau lip cream dari KL ini tuh ada wanginya. Jadi wanginya tuh kayak permen strawberry gitu. Jadi kalau misalnya temen-temen kurang suka lip cream yang ada wanginya, mungkin this is not for you. Tapi setelah kalian aplikasi lip creamnya di bibir kalian, itu wanginya akan hilang. Jadi wanginya itu nggak akan tetap tercium sama hidung kita. Itu dia tadi review dan swatch 8 warna lip cream matte dari KL Cosmetics. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media aku. Aku akan taruh linknya di description box. Kalian juga jangan lupa untuk cek Instagram dan websitenya KL Cosmetics. Nanti aku akan taruh linknya di description box juga. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!